kekuasaannya tangan rakyat, maka jangan salahkan satu orang rakyat sendiri. Besok berjuta-juta rakyat Indonesia yang akan membakar istana merdeka ini. Apakah kita siap? Apakah kita siap? Kalau hari ini rakyat yang menggantung dirinya, dan hilang nasib rakyat Indonesia yang apabila semakin lama tersisat, maka pilihan ini menjadi hal yang wajar. Tetapi menyatakan kemudian bahwa apabila ada satu orang yang lain berdiri, maka mereka yang bersedia siap membakar istana saat ini juga.